Adat Minangkabau, sebelum anak gadisnya akan melaksanakan akad nikah besok, itu pada siang atau sebelum maghrib kita mengadakan acara bamandi-mandi. Awali dengan nanti proses ijab dan kabul, pasanglah niat terlebih dahulu. Didi menikahi Genta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang tuanya, bukan karena jabatannya, bukan karena fisiknya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak kumbang yang datang, hanya kepada Didi baru kami izinkan. Alhamdulillah, permintaan dari keluarga besar Bapak Haji Teproni Ja'far yang diwakili oleh Pak Sobri, alhamdulillah kami terima dengan senang hati. Beribu-ribu cendana embun turun berangkap membasahi bumi. Kalau begitu kehendak pantun, ponjen adatlah pembuka jalan kami. Berjalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa beli roti keju. Setelah kutanya yang punya badan, ia mengangguk tanda setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rosidi Mulyawan bin Haji Tobroni Ja'far, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Genta Permatasari dengan mas kawin 15 suku mas dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Barakallahu fiik. Gak marawa gada, lah babunyi tak lempong jua gua. Tando nyora minang, barale gadang. Kita berharap semoga nantinya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Semoga rumah tangganya selalu diberkahi dan juga dikasih rezeki yang banyak. Yang pasti senang banget, bahagia banget, ikut dan turut bahagia menjadi sahabatnya Didi Fardian yang akhirnya sold out.